Ketika arasy Allah terbuka menyaksikan sepasang insan bertaut dalam ikatan akdun nikah, maka Allah akan memberikan keberkahan untuk Kak Ade dan juga Mas Dadan. Mama dan Uda yang Ade cintai, pada kesempatan ini Ade mohon kiranya Mama membuka hati untuk menerima permohonan maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan dosa-dosa. Insyaallah Ade siap dan memutuskan untuk memasuki hidup baru dalam pernikahan dengan pilihan Ade, yakni Mas Dadan Ramdhani. Amanah Allah itu berat. Begitu beratnya amanah ini, Allah sebut sebagai mitsaqan ghalidha, satu akad perjanjian yang sangat dikuatkan dan dikokohkan. Bahkan begitu kokohnya perjanjian ini, setara dengan perjanjian pengangkatan para rasul dan nabinya. Hari ini dengan tangan terbuka dan hati yang ikhlas, kami menerima dengan niat baik Ananda Dadan Ramdhani untuk nikahkan dengan putri kami Mariati Siregar. Kami ridho dan ikhlas melepaskanmu untuk melaksanakan akad nikah besok hari Jumat 20 Januari 2023. Ketika seorang manusia menikah, luruskan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, menikah karena lillahi ta'ala. Saudara Dadan Ramdhani bin almarhum Engkos Kosasi, saya nikahkan dan saya kawinkan kakak kandung saya Mariati Siregar binti almarhum Baringin Siregar kepadamu dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 12,24 gram dan uang tunai sebesar Rp200.123 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mariati Siregar binti almarhum Baringin Siregar dengan mas kawin yang tersebut tunai. Adik sayang, jadilah istri yang soleha, beribadalah dengan sempurna, jadikan suami sebagai teman dalam bahtera rumah tanggamu. Di mana kewajiban masing-masing adalah untuk saling mengisi kekurangan dengan kelebihan dan kebaikan, saling menutup aib daripada pasangannya. Saya Dadan Ramdhani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami.